Halo The Bridge, senang banget ketemu kalian di ibadah hari ini. So thank you kalian udah siapkan hati kalian buat beribadah hari ini bersama-sama. Karena hari ini pasti luar biasa, ada firman yang luar biasa yang menguatkan setiap kita, mengubahkan setiap kita. So mari kasih yang terbaik. Kalau kalian hari ini lagi baringan, ayo bangun, siapkan posisi yang terbaik. Karena hari ini pasti luar biasa. Siapkan hati. Dan jangan lupa siapkan juga catatan, nanti waktu ada sermon yang dibagikan, catat. Karena waktu mencatat, kita akan lebih ingat lagi apa yang dibagikan. So, enjoy the service ya. Sebelum memulai, mari kita berdoa. Bapa, kami siap untuk beribadah hari ini. So, percaya dimanapun kami berada hari ini, ada hadirat Tuhan yang kuat mengubahkan setiap kami. Terima kasih Bapa untuk ibadah hari ini, kami siap. Kami mau memberi yang terbaik hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan, amin. So, enjoy the service.
Mari nyanyikan pujian ini sekali lagi. Gelap sirna di dalam terangnya kemuliaan surga dinyatakan, belenggu dosa telah dipatahkan oleh kuasa darah anak domba. Langit bumi beritakan kemenangan yang terdengar, sorak haleluya, ikatan dunia telah dikalahkan oleh kuasa darah anak domba. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam, ku tak takut bahaya sebab hidupku sepenuhnya ada di dalam hatimu. Nafasku, tubuh dan jiwaku hanya untukmu, bergantung sepenuhnya padamu, Bapa dan Rajaku. Yeah.
genggap hidupku sepenuhnya ada di dalam hatimu. Nafasku, tubuh dan jiwaku hanya untukmu. Ku bergantung sepenuhnya pada Bapa dan Rajaku. Yes, God. Kami percaya akan firman-Mu, akan setiap janji-janji-Mu, Tuhan. Bahwa ya dan amin, Tuhan. Kau tak pernah gagal, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, bahwa Engkau yang memberikan kemenangan, kekuatan kepada kami, Tuhan, untuk kami bisa memenangkan hari demi hari, Tuhan, kehidupan kami, Tuhan. Kau Tuhan yang menyembuhkan, Kau Tuhan yang menyediakan. Terima kasih, Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu, Tuhan, yang membuka hati dan pikiran kami. Dan di dalam nama Yesus, setiap jemaat Tuhan berkata, amin. Wow, what a powerful praise and worship ya. Siapa yang merasa terberkati banget dari awal sampai saat ini? Ini semua berkat orang-orang keren, baik di belakang maupun depan layar yang prepare ini semua buat kita. So, kita kasih apresiasi dengan shout out di kolom chat, thank you volunteers. Selain itu, ada satu hal yang paling kita tunggu-tunggu minggu ini. Buat kamu yang baru pertama kali join ibadah, welcome home! Kalian bukan orang asing, kalian keluarga di rumah ini. So, setelah ibadah selesai, aku invite kamu buat kunjungin di website eccchurch.online dan langsung klik newcomer lounge karena kita gak sabar nih untuk kenal kamu lebih lanjut. Oke, kita punya dua pengumuman hari ini. Take note ya. Yang pertama ada ECC Global Empower Class hari Minggu 28 Maret 2021 jam 2 siang waktu Indonesia bagian Barat. Via Zoom untuk teman-teman yang udah ikut Encounter, bisa langsung ikut kelas Empower hari ini. Yang kedua ada Home Cell Movement hari Selasa 6 April 2021 jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat via Zoom untuk semua home leader. Semua pendaftaran dan informasi bisa kalian akses di website eccchurch.online. Oke, aku tahu kalian semua generasi yang generous dan gak sabar buat yang satu ini. Tapi sebelum memberi, kita sama-sama belajar kebenarannya sekali lagi yuk. From James 2 verse 15 to 17 NIV version. Suppose a brother or a sister is without clothes and daily food. If one of you says to them, go in peace, keep warm and well fed, but does nothing about their physical needs, what good is it? In the same way, faith by itself, if it's not accompanied by action, is dead. Pasti udah gak asing sama kata-kata iman tanpa perbuatan, mati. Dari tiga ayat tadi kita belajar, kita gak bisa berhenti sampai bersikap baik aja atau kata-kata baik aja. Tapi tunjukkan dengan tindakan. Aku mau testimoni sedikit dari pengalaman hidup aku. Beberapa tahun terakhir keluarga aku punya masalah ekonomi karena mamaku ngalamin kejadian yang cukup pahit buat ekonomi keluarga kita semakin buruk. Berkali-kali aku tanya sama Tuhan, kok bisa ya? Kok Tuhan izinin sih? Banyak kejadian yang buat aku terpuruk dan merasa benar-benar harus andalin Tuhan. Seperti berserah sama pasrah udah beda-beda tipis. Uang jajan aku terbatas banget dengan banyak keperluan, tapi aku tetap challenge diri aku untuk tetap kelola dengan baik. Dan Tuhan izinin aku belajar memberi walau itu sakit, dan belajar tentang iman yang percaya sama Tuhan kalau Tuhan bakal cukupkan kebutuhan aku. Aku harus tetap menabur, bahkan dengan gunain seluruh tabungan aku dan uang jajan aku, karena aku gak mau berhenti sampai berkata, go keep warm and well fed. Tapi aku mau berkata, this is for you, use it. Go in peace, keep warm and well fed. And praise God banget, even gak ada yang lihat seberapa besar iman aku saat aku memberi, dan seberapa sakit yang aku rasain saat aku memberi. Tapi bersyukur banget punya Tuhan yang lihat sampai kedalaman hati. Bulan lalu, aku dan mama lagi uring-uringan karena gak tahu gimana caranya bayar biaya kuliah. Tapi Tuhan kirim berkat lewat tante aku. Tante aku dapat bonus sebesar uang kuliah aku, dan tante aku kasih seluruhnya. Dan aku bisa bayar kuliah tepat waktu.
So, mungkin teman-teman lagi ngerasa gak baik-baik aja dan sulit untuk memberi. Tapi yuk, keep doing it. Taruh iman dalam pemberianmu and see what's happen next. Oke, sebelum memberi, kita berdoa yuk. Bapa, thank you banget untuk berkat yang gak pernah berhenti di kehidupan kami. Ini Tuhan persembahan dari kami, yang terbaik dari kami. Dan ini bentuk iman kami. Kami percaya Tuhan kalau persembahan kami gak akan berhenti sampai di sini aja, tapi dapat memperluas kerajaan-Mu. Thank you Tuhan, in the name of Jesus, amen. Nah, teman-teman bisa langsung memberi dengan transfer aja ke rekening yang ada di layar teman-teman ya. Dan buat yang saldonya ada di GoPay, OVO, atau Dana, bisa langsung scan QR Code yang ada di layar teman-teman. Oke, selamat memberi. Nah, sekarang yang paling kita tunggu-tunggu kan, kita bakal dengerin message yang luar biasa dari orang yang luar biasa juga dong. Tapi sebelumnya, mari kita siapkan catatan kita. And please don't walk around. Don't forget to turn off your notification. And be excited. So please welcome Pastor Rico Febrian. Okay, welcome back to our youth service lagi. Gimana kabarnya The Bridge? What's up? I hope semua dari kita dalam keadaan yang baik dan sehat-sehat semua ya. Okay. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau bilang, yuk kita siapin catatan dan notes setiap kita. Karena saya percaya firman yang mau dibagiin oleh saya hari ini pasti luar biasa. Ada amin? So, langsung aja hari ini saya akan kasih judul sharing saya, Stand Up. Sama-sama katakan Stand Up. Oke. Nah, berapa banyak di sini dari kalian semua yang sedang menonton ibadah kita yang menggunakan WhatsApp untuk chatting dengan teman-temannya? Boleh dong kasih komen di kolom chat kalian. Bentar-bentar, Pastor. Ini kan udah tahun kerbau logam, tahun 2021. Masa sih masih nanya ke kita? Pada pakai WA nggak, WhatsApp nggak untuk chatting? Ya pasti atuh Pastor. Bentar, wait dulu ya. Johnson Bernard sedang halu karena ketagihan eksis di Clubhouse. Kalem, sabar dulu, belum selesai guys. Asik nggak tuh pantun dari saya? Nah, maksudnya saya nanya ini, pastinya kita sudah nggak asing kan dengan emoticon atau emoji yang ada di WhatsApp kita. Gitu loh guys maksud saya. Nah, ngomong-ngomong soal emoticon ini, emoticon apa nih yang paling kalian sering gunakan untuk chatting atau balas komen di Instagram kalian? Atau sekarang kalian bisa cek nih di WhatsApp kalian, kira-kira emoticon mana yang sering kalian gunakan? Saya coba tebak ya. Mungkin sebagian kalian banyak menggunakan emoticon tertawa tapi sambil keluar air mata. Mungkin yang air matanya keluar tapi sambil ketawa. Atau mungkin emoticon berpikir seperti ini. Atau emoticon buat para julid nih, gambar monyet sambil tutup mulut. Kalau saya, ini emoticon saya guys. Ini emoticon yang sering saya gunakan untuk banyak hal. Misal, Rico, malam ini kamu mau makan apa? Nggak tahu. Rico, gimana skripsi kamu? Nggak tahu. Atau Rico, kamu kapan menikah dengan Sofia? Nggak tahu. Pada dasarnya ketika saya nggak tahu apa yang harus saya katakan atau apa yang harus dilakukan oleh saya selanjutnya, emoticon ini yang menjadi jawaban saya. Dan jujur, saat saya berpikir tentang apa yang akan kita bicarakan sore hari ini, saya juga kepikiran emoticon ini loh. Setelah beberapa minggu terakhir, ini kan kita udah bahas ya, banyak tentang ketidakadilan. Dan kita semua berharap ada seseorang yang dapat melakukan sesuatu
dari ketidakadilan yang terjadi. Well, ketika saya juga berpikir tentang semua ketidakadilan yang terjadi di dunia ini, saya merasa seperti emoticon ini juga. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang dapat saya lakukan? Atau emangnya apa sih yang akan terjadi kalau gua melakukan sesuatu di tengah ketidakadilan ini? Oke, sebelum lebih lanjut, just to make sure, kalau kita semua ada di pemikiran yang sama dulu nih guys, The Bridge, tentang arti ketidakadilan itu sendiri. Saat kita dengar orang-orang berbicara tentang keadilan, mungkin di YouTube, di Line Today, di Instagram kita mungkin, artinya sederhana guys. Keadilan adalah sesuatu yang benar, yang adil, dan yang setara. Dan sebaliknya, ketidakadilan itu adalah sesuatu yang tidak benar, yang tidak adil, dan tidak setara. Sepakat semua? Misal nih, kalau ada orang yang diperlakukan berbeda karena ras dan etniknya, menurut kalian itu adil atau enggak? Jelas ya, itu enggak adil. Atau kalau kalian lihat ada teman kalian di sekolah dibully, itu keadilan atau ketidakadilan? Jelas banget, Pastor, itu ketidakadilan juga. Atau nih, kalau kalian bertemu dengan orang di jalan dan mereka enggak mau pakai masker, itu keadilan atau tidak keadilan? Menurut saya, itu ketidakadilan. Kenapa coba? Andai nih, waktu dia gak pakai masker, dia pergi keluar, dia positif OTG. Artinya, dia sedang menyebarkan virus ke orang-orang yang seharusnya sudah melakukan protokol dengan baik dan benar. Dan endingnya malah ikut kena positif. Artinya itu gak keadilan juga ya. Benar gak? Nah, atau saya punya cerita beberapa minggu yang lalu, ada anak homsel saya, dia dapat nilai ujian akhir 0. Nah, padahal dia ini anaknya pintar banget. Bahkan dia bilang, saya ngerjain kok ujiannya. Ternyata, selidik punya selidik, ada temannya yang berhasil mengakses akun dia dan mengubah nilai ujiannya. Wow, keren banget ya, bisa mengubah nilai ujian. Tapi itu juga bukan sesuatu yang adil, ketidakadilan. Dan kalau kamu memikirkan hal-hal ini semua, kemungkinan besar kamu semua bisa melihat banyak banget area ketidakadilan di dunia kita. Dan kalau boleh jujur nih, mungkin kamu juga akan berkata, gila ya, ternyata ada banyak hal yang buruk terjadi di sekitar kita ini. Mesti ada seseorang yang bertindak atau melakukan sesuatu untuk semuanya ini. Yes, saya setuju dengan pendapat kalian semua. Perlu ada seseorang yang melakukan sesuatu untuk semua ketidakadilan yang sedang terjadi. Dan saya mau bilang, seseorang tersebut adalah kamu. Ya, benar, kamu. Kamu yang ada sedang nonton hari ini. You are somebody who could do something. You are somebody who could do something. Kamulah orang tersebut yang dapat melakukan sesuatu. Well, saya ngerti mungkin kamu udah mulai berpikir nih, lah kenapa jadi gua pester? Malu muncul emosi ini. Emangnya satu orang bisa membuat perbedaan dan perubahan dengan masalah sebesar ini? Seperti rasis, kemiskinan, ketidaksetaraan, atau ketidakadilan lainnya? Mungkin kalian akan jawab gini? Atau kalian akan berpikir, emangnya mungkin pester? Orang kayak saya yang cuman seorang pelajar SMA atau mahasiswa bisa membuat perubahan yang bermakna di lingkungan saya? Atau kalian langsung berpikir, udahlah pester, nggak usah ngomong keadilan-keadilan. Karena nyatanya ketidakadilan selalu terjadi dan masih akan terus terjadi. So emangnya ada harapan untuk mengubah ini semua? I see. Saya harus akuin, ini bukanlah pekerjaan yang mudah, guys. Karena ini ibaratnya bukanlah satu pertarungan dan langsung berakhir, kemudian kita menang. No. Saya paham, sudah ada begitu banyak orang, bahkan sudah ada begitu banyak pemimpin yang telah menghabiskan bertahun-tahun melawan hal-hal ketidakadilan. Seperti rasisme, kemiskinan, ketidaksetaraan, pelecehan seksual, ataupun ketidakadilan lainnya.
Sebagian ada yang berhasil mungkin, sebagian masih dalam progres, atau bahkan sebagian memang juga udah ada yang gagal sama sekali. Tapi listen up, The Bridge. Saya cuma mau bilang, kita tidak akan pernah tahu hasilnya seperti apa sampai kita benar-benar melakukannya. Saya ulangi, kita tidak akan pernah tahu hasilnya seperti apa sampai kita benar-benar melakukannya. Dan seperti yang saya bilang tadi, siapa tahu kamu orangnya, kamulah somebody tersebut yang membawa perubahan tersebut, yang membuat perbedaan tersebut di tengah-tengah keluargamu, di sekolahmu, di kampusmu, atau di lingkungan tempat kamu tinggal. Oke, untuk memulai dan mengerti semuanya ini, mari kita lihat dari kebenaran firman Tuhan. Apa sih yang dikatakan firman Tuhan tentang ketidakadilan dan keadilan? Mari kita belajar dari Yakobus, saudara laki-laki Tuhan Yesus. Yakobus ini menulis surat untuk sekelompok orang Kristen yang pada waktu itu mengalami ketidakadilan yang sangat berat. Bahkan Yakobus ini men-challenge, menantang mereka dengan mengatakan hal demikian. Kita lihat di Yakobus 2 ayat 15-16. Firman-Nya berkata demikian. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apa gunanya itu? Ayat ini kedengarannya enggak berperasaan banget ya orang yang melakukan hal tersebut. The Bridge. Tapi tahukah kalian? Kalau kita mencoba jujur nih hari ini tanpa bermaksud menghakimi setiap kalian. Menurut saya, itulah juga yang sering terjadi, yang kita semua lakukan. Saat kita diperhadapkan pada besarnya masalah yang mungkin kita sendiri gak tahu gimana cara nyelesainnya, kita seringkali hanya puas dengan mengatakan atau memposting sesuatu di Instagram tersebut, tapi tidak melakukan apa-apa. Mungkin kita lihat ada pelecehan seksual terjadi di lingkungan pergaulan kita. Lalu kita mulai berpikir, wah jahat banget nih orang ya, buruk banget nih. Kita akhirnya ikut memposting di Instagram kita. Tapi justru disitulah dimana keterlibatan kita untuk bertindak sesuatu menjadi berakhir. Atau ketika kita melihat ada seseorang yang kita kenal dekat sedang berjuang untuk memenuhi kebutuhan mereka, lalu kita ngomong sama dia, bro atau sis, I will pray for your problem ya. Tapi dalam hati dengan alasan, waduh, kalau gue bantu dia lebih lagi, kalau gue ikut campur tangan lebih dalam lagi ke permasalahan dia, nanti ujung-ujungnya gue pula yang jadi repot. Dan pada akhirnya, kita cuman berhenti sampai di tahap berdoa aja buat dia. Atau ketika kita melihat rasisme yang terjadi di negara kita, kita mungkin posting di feed Instagram kita, tapi habis itu ya udah gitu aja. Dan hari berikutnya, besoknya kita lihat teman kita sendiri melakukan hal yang rasis ke seseorang, tapi kita enggak berani menegurnya. Wow. The Bridge, listen up. Don't get me wrong. Jangan salah paham. Berdoa itu penting. Posting di Instagram itu penting. Semua yang kalian lakukan itu baik dan penting. Tapi saya mau bilang, jika melakukan sesuatunya tersebut hanya berhenti sampai di situ saja tanpa melakukan sesuatu, artinya kita sedang melewatkan sebagian dari apa yang arti kata mengikuti teladan Yesus. Listen this. Mengikuti seseorang berarti kamu melakukan hal-hal yang mereka lakukan. Benar atau iya? Ya pasti benar iya ya. Benar atau enggak? Ya benar atau pester. Nah, how about Jesus? Apa yang Yesus lakukan selama ia di bumi? Yesus selalu melakukan sesuatu tentang ketidakadilan. Sekali lagi, Yesus selalu melakukan sesuatu tentang ketidakadilan.
Jesus was always doing something about injustice. Yesus selalu stand up untuk ketidakadilan yang sedang terjadi pada waktu itu. Dia tetap berdiri. Dia gak cuman omdo doang, tapi dia lakukan. Masih ingat gimana Yesus membela wanita pelacur yang mau dirajam batu oleh orang Farisi? Apa yang Yesus lakukan? Dia bela, dia lakukan. Dia gak cuman omdo doang dari jauh. Atau kalian masih ingat gimana Yesus tetap bergaul dengan orang-orang yang dikucilkan oleh masyarakat pada waktu itu, seperti 10 orang kusta? Dia gak cuman bergaul, bahkan Yesus melakukan sesuatu. Dia membantu menyembuhkan mereka. Artinya, kita bisa belajar di sini, Yesus gak cuman ngomong doang tentang ketidakadilan, tapi dia juga melakukan sesuatu tentang ketidakadilan yang sedang terjadi. Ada amin? Dan saya mau bilang hari ini, seharusnya kita yang mengaku sebagai pengikut Yesus, kita juga dapat melakukan hal yang sama seperti yang Yesus lakukan. Lihat apa yang Yakobus katakan di ayat selanjutnya. Di ayat 17 berkata demikian. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Bahkan kalau kita lihat terjemahnya di versi NIV berkata demikian. In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. Yakobus mengatakan bahwa iman kita dan tindakan kita itu saling terhubung, saling berjalan bersama. Jika kita mengatakan kita mempunyai iman, tetapi iman kita tersebut tidak memotivasi kita untuk melakukan sesuatu, maka pada hakikatnya iman tersebut akan menjadi sia-sia. Mantan Perdana Menteri Inggris di abad ke-19, Benjamin Disraeli berkata demikian. Justice is truth in action. Justice is truth in action. Keadilan itu adalah kebenaran dalam tindakan. The Bridge, tindakan kecil kita mungkin hanya membawa perubahan kecil. Mungkin belum dapat mengubah kondisi kota kita, negara kita, atau masalah-masalah besar lainnya. Tapi ketahuilah, perubahan kecil yang kita lakukan itu tetap aja disebut perubahan. Ada amin? Tetap aja disebut perubahan. Bayangin coba, kalau di sini yang sedang nonton, ada 500 anak The Bridge yang at least melakukan satu tindakan kecil keadilan setiap harinya. Mungkin ke teman sekolahmu, mungkin ke tetanggamu, mungkin ke situasi yang sedang terjadi di lingkungan tempat tinggalmu. Bayangin, berarti ada 500 perubahan kecil setiap harinya yang akan terjadi. Wow. Dan I think itu akan sudah jadi snowball movement kebaikan, keadilan untuk mungkin kota kita, negara kita, bahkan dunia ini. Ada amin. Jadi selalu ingat The Bridge. When it comes to injustice, never stop doing something. Kalau itu berkaitan dengan ketidakadilan, jangan pernah berhenti melakukan sesuatu. Karena our little action can make a difference. Karena tindakan-tindakan kecil kita itu dapat membuat perbedaan. Ada amin? Ada satu ayat terakhir dari Rasul Paulus untuk jemaat Galatia. Dan I think ini bagus banget untuk setiap kita. Di Galatia 6 ayat 9 sampai 10a. Berkata demikian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah The Bridge, kita berbuat baik kepada semua orang. Rasul Paulus katakan, janganlah jadi jemu-jemu. Jemu-jemu di sini terjemahan lainnya, sinonim lainnya adalah lelah.
Artinya Rasul Paulus mau bilang ke kita, jangan jadi lemah the bridge ketika kita berbuat baik, ketika kita berbuat keadilan. Dengan kata lain, jangan menyerah. Sekali lagi, dengan kata lain, jangan menyerah ketika kita berbuat baik. Mungkin itu jadi sesuatu yang sulit, atau mungkin waktu kita berbuat baik belum kelihatan hasil perubahannya. Sebaliknya, the bridge, keep going, keep working, keep fighting, guys. Keep going, keep working, keep fighting, guys. Amin. Nah, saya punya perumpamaan. Anggap aja ini ada di tangan saya, nggak kelihatan, tapi ada benih di sini. Nah, bayangin ini benih yang kita punya. Ini ibarat kita benih ini perlambangan dari melawan ketidakadilan itu sendiri. Nah, jadi waktu benih ini kita tanam di tanah, bayangin aja ini tanah ya, karena saya nggak sempat nyari tanahnya. Kemudian kita tanamkan benih ini ke tanah, kemudian kita sirami dengan air, kita rawa, kita kasih pencahayaan yang sedemikian rupa, sampailah benih itu bertumbuh dan mekar menjadi sebuah tanaman. Seperti ini baru kelihatan ya. Wow. Ingat, awalnya gak kelihatan kan benihnya di kamera saudara, di layar saudara. Tanahnya juga gak kelihatan. Tapi waktu kita lakukan terus menerus, kita rawat, kita siram, kasih penerangan, matahari, ya ini akan jadi sebuah tanaman. Apa yang mau saya bilang ke teman-teman semua di sini? Untuk melawan ketidakadilan memang gak mudah. Sebuah proses yang gak mudah, sebuah proses yang melelahkan. Bahkan terkadang perlu waktu yang lama untuk melihat benih yang gak kelihatan ini menjadi sebuah tanaman. Sekali lagi, seperti yang saya bilang dalam hidup kita, when it comes to injustice, never stop doing something. Kalau ada yang berkaitan dengan ketidakadilan, jangan pernah berhenti melakukan sesuatu. Mungkin terlihat sesuatu tersebut gak mungkin banget untuk dilakukan, gak mungkin banget ada perubahan. Aduh, melelahkan banget, kayaknya sulit banget, kayaknya gak berhasil deh. Listen up, waktu kalian lakukan rawat, sirami sedikit demi sedikit, penerangan sedikit demi sedikit, kita dapat mengubah dunia sekitar kita, guys. Ada amin? So, gimana caranya untuk kita bisa mengubah dunia kita? Seperti yang Yakobus katakan tadi, do something, guys. Do something, lakukan sesuatu. Dan lalu kita lakukan seperti apa yang Paulus katakan. Abis kita do something, keep doing something. Terus lakukan sesuatu tersebut. Ada amin semuanya? Wow. Sebagai penutup, berikut beberapa cara praktis untuk melakukan sesuatu tentang ketidakadilan. Kalian ready? Yang pertama, gimana supaya kita melawan ketidakadilan tersebut? Atau kita lakukan sesuatu tentang ketidakadilan tersebut. Yang pertama, use your voice. Gunakan suaramu, the bridge. Speak up, the bridge. Speak up baik secara lisan maupun melalui sosial media. Katakan sesuatu pada saat kamu lihat ketidakadilan tersebut terjadi. Tapi ingat, saya mau bilang, waktu kamu gunakan suaramu, gunakanlah secara bijak. Maksudnya apa, Pastor? Mari pakai kata-kata atau tulisan-tulisan yang tidak mengundang kebencian atau bersifat provokatif. Kemudian cek terlebih dahulu kebenarannya sebelum kita posting, sebelum kita ngomong, baru kita bersuara. Jangan sampai kita udah nyebarin, udah posting, udah ngomong, taunya kebenarannya nggak sesuai. Kita sendiri yang malu. Nah, artinya kita harus gunakan suara yang kita miliki untuk berbicara. Lalu berbicaralah kepada mereka yang membutuhkannya. Pastor, kalau gak berhasil gimana? Ya sama kayak Paulus bilang tadi. Terus aja lakukan. Terus aja katakan sampai itu terjadi. Ada amin? Yang kedua, use your influence. Gunakan pengaruhmu. Mungkin ada orang-orang yang akan mendengarkan kamu.
karena mereka ada di lingkaran hubungan kamu, atau mungkin follower di Instagram kamu. Apapun itu pengaruh yang kamu ciptakan ke orang-orang sekitar kamu. Gunakan pengaruh yang kamu miliki untuk membicarakan ketidakadilan dengan mereka. Misal nih, kalau saya punya orang tua, saya tahu orang tua saya memiliki sumber daya tertentu untuk membantu orang lain. Katakan itu uang, uang yang berlebih. Kemudian saya tanyakan ke mereka, ke orang tua saya, gimana saya bisa gunakan uang mereka untuk membantu orang-orang yang gak mengalami ketidakadilan. Nah, misal saya lihat ada orang yang anak kurang mampu sekolah, dan saya hari ini mungkin katakan belum punya penghasilan, saya bisa pakai uang orang tua saya. Tentu saya harus obrolin dulu dengan orang tua saya. Uang ini saya pakai untuk membantu. Mungkin kita tahu ada teman kita yang kurang mampu, untuk kita bisa bantu. Dan itu sebuah keadilan. Atau mungkin keluarga kamu memiliki koneksi atau banyak peluang, tanyain gimana kamu dapat menggunakan peluang tersebut untuk membantu orang lain supaya dapat banyak peluang yang lebih. Amin. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, use your talent. Gunakan talentamu. Tuhan udah berikan kita bakat untuk melakukan sesuatu bagi orang lain. Sekali lagi, Tuhan memberikan kamu bakat, saya bakat untuk melakukan sesuatu bagi orang lain. Kamu dan saya, kita punya bakat. Mungkin sebagian dari kamu, kamu menggunakan bakat senimu untuk melakukan sesuatu tentang ketidakadilan yang kamu lihat di sekolahmu. Mungkin kamu bisa main gitar, kamu menulis lagu, ya kamu bisa tuangkan ekspresi tersebut ke dalam lagu dan itu jadi berkat. Mungkin kamu dapat menggunakan pengaruhmu kepada seorang sahabat dekatmu untuk berbicara atau mengajak mereka melayani orang yang mengalami ketidakadilan tersebut. Atau nih, mungkin sebagian dari kalian, Pastor, saya masih belum yakin nih bakat saya seperti apa ya. Nah, kalau untuk ini, sebelum kalian bisa melakukan sesuatu, tanya dulu ke Tuhan. Minta kepada Tuhan untuk sebagai tanda kira-kira bakat saya apa ya Tuhan. Lalu kemudian ngobrol sama home leader kita. Dan saya pastikan waktu kita diskusi, ajak diskusi dengan home leader kita, mereka gak cuman kasih pandangan kira-kira bakat kita apa aja ya. Tapi mereka akan membantu kita. Kira-kira cara-cara seperti apa ya untuk kita bisa doing something about injustice. Are you with me sampai di sini? Dan yang terakhir, apa yang bisa kita praktekkan? Yaitu use your life. Gunakan hidupmu. Menggunakan hidup lagi berbicara soal menggunakan waktumu, tenagamu, bahkan menggunakan seluruh apa yang hari ini kamu punyai untuk menjadi jembatan, melakukan sesuatu, bertindak sesuatu terhadap ketidakadilan tersebut. Dan saya mau bilang, itulah panggilan kita sebagai Selfless Bridge. Ada amin the bridge? So, keempat itulah cara praktis yang sederhana yang hari ini saya bisa bagiin ke teman-teman tentang melakukan sesuatu dari ketidakadilan. Yang pertama, use your voice, gunakan suaramu. Yang kedua, use your influence, gunakan pengaruhmu. Yang ketiga, use your talent, gunakan bakat talentamu. Dan yang terakhir, use your life, gunakan hidupmu untuk melawan ketidakadilan. Oke, The Bridge, kalian belajar sesuatu hari ini? Mungkin sebelumnya di awal kalian gak pernah berpikir, ternyata Tuhan sangat peduli ya tentang ketidakadilan. Bahkan Tuhan ternyata mau ya untuk setiap kita sebagai pengikut Yesus melakukan sesuatu tentang ketidakadilan tersebut. So, pertanyaannya, masih setiap kita, kalian mau bersikap seperti emoticon ini? Ya, gak tahu. Atau setelah kalian dengar firman ini, kalian jadi makin ngerti, bahkan kalian jadi lebih berani untuk melakukan sesuatu tentang ketidakadilan dengan menggunakan emoticon seperti ini. Oke, saya percaya pembahasan tentang ketidakadilan ini gak cukup berhenti di ibadah sore hari ini aja. Bakal lebih seru nih guys. Atau bahkan lebih dalam lagi kalau kita bisa kupas tema ini bersama-sama di home cell kita minggu ini. So The Bridge, saya mau meng-encourage, yuk jangan lupa untuk bergabung di home cell kita di minggu ini.
lalu bahas firman Tuhan ini bersama-sama dengan teman-teman homesel kalian. Oke? So, itu aja dari saya. Before we close, mari kita tundukkan kepala kita dan saya mau berdoa buat kalian. Kami bersyukur Tuhan buat firman kebenaran yang Tuhan sampaikan sore hari ini kepada setiap kami. Kami percaya ini yang Tuhan mau inginkan juga untuk kami lakukan sebagai pengikut Kristus, sebagai pengikut Yesus. Di mana Yesus selalu melakukan sesuatu tentang ketidakadilan. Dan sore hari ini Tuhan, kami mau buka hati kami, kami mau buka mata kami, bahkan kami mau buka telinga kami untuk melihat sekeliling kami. Apa dan bagaimana dan kenapa kejadian ketidakadilan ini sedang terjadi. Dan kami gak mau cuma berhenti di bertanya, kami gak mau cuma berhenti di memikirkannya, bahkan kami gak cuma mau berhenti untuk cuma ngomong doang. Tapi hari ini, dengan segala hikmat yang Roh Kudus taruhkan ke dalam setiap kami, kami mau doing something Tuhan untuk keadilan. Dan hari ini aku berdoa buat setiap anak-anak muda di tempat ini. Biar engkau memiliki roh yang takut akan Tuhan. Ada roh keberanian yang Tuhan akan berikan untuk kau berkata-kata. Untuk kau gunakan suaramu. Untuk kau gunakan pengaruhmu. Bahkan kau gunakan talenta dan hidupmu. Untuk melakukan sesuatu yang Tuhan lihat ini sesuatu yang gak adil. Dan kamu harus fix it. Kamu harus perbaiki ini Rico. Kamu harus perbaiki siapapun nama kalian sore hari ini. Thank you, hari ini aku memberkati engkau di dalam nama Yesus Kristus. Mari angkat kedua belah tangan kita dan terima berkat Tuhan. Biar hari ini Tuhan, anugerah Tuhan tercurah atas setiap anak muda yang menonton ibadahmu hari ini. Biar anugerah Tuhan ini memancarkan sinar kehidupan buat setiap mereka. Sehingga apapun yang mereka kerjakan, mereka enggak mengerjakannya dengan rasa takut bersalah, rasa takut dihakimi. Tapi dengan roh Tuhan, mereka menjadi berani untuk membuat perbedaan, membawa perubahan di tengah-tengah keluarga mereka, sekolah mereka, di lingkungan tempat mana mereka tinggal. Waktu mereka melihat ketidakadilan, disitulah terang Tuhan atas hidup mereka boleh menyinari setiap kegelapan di sekeliling mereka. Hari ini aku memberkati engkau The Bridge. Biar berkat Abraham, Ishak, Yakub itu menyertai engkau. Bahkan keluargamu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang excited telah mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan. Amin. Wow. Happy Saturday guys and see you next week. God bless. Terima kasih telah mengikuti ibadah online ECC Church. Semoga saudara diberkati. Kami percaya bahwa gereja adalah keluarga. Karena itu bagi saudara yang baru pertama kali bergabung di ibadah online ECC, kami mengundang saudara untuk masuk ke Newcomers Lounge yang ada di website eccchurch.online. Kemudian mengisi form yang tersedia. Kami berharap dapat mengenal saudara lebih baik lagi. Dan semoga saudara juga bisa bergabung dengan Homecell yang sesuai dengan lokasi, usia, dan kebutuhan saudara. Di sana, saudara juga dapat memperoleh informasi mengenai komunitas-komunitas lain yang ada di ECC, seperti komunitas sepeda bersama Pastor Nala, jalan sehat bersama Pastor Victor, futsal, badminton, basket, dan masih banyak lagi. Sekali lagi, kami ucapkan selamat datang di keluarga besar ECC. Always remember to stay healthy, keep connecting, and see you next week.